Setelah dirawat selama 4 hari di rumah sakit, Shirin Sungkar akhirnya diperbolehkan pulang kemarin. Namun, ia masih harus menjalani istirahat total agar kehamilannya yang baru memasuki usia 3 bulan tidak lagi bermasalah. Beruntunglah pendarahan yang dialami Shirin tidak mengganggu janin di rahimnya. Ini yang membuat Tengku Wisnu tidak terlalu khawatir. Kalau khawatir ya khawatir, namanya ibu ya. Tapi ya harus dibawa tenang. Kalau kita juga, maksudnya Shirinnya kan panik. Jangan sampai kita panik juga yang menin dia gitu. Jadi ya, sebagaimana mungkin ya, harus bikin dia tenang lah. Harus bikin dia santai, jangan bikin dia stres. Ya jadinya kita harus tenang juga. Yang panik sih sebenarnya saya sih, Shirin. Cuman si Wisnu kan selalu bilang, ya kalau rezeki, anak tuh kan rezeki kan nggak kemana. Mudah-mudahan ini rezeki masih. Yang penting memang alhamdulillah anaknya baik. Ya tenang, ya merasa lebih tenang lah. Karena dia juga lebih suka kalau dia tuh berada di rumah ya. Jadi ya alhamdulillah, maksudnya ya keinginan dia pengen di rumah sekarang kan terkabul kan. Iyalah namanya harus bed rest. Buang air kecil aja kan harus pakai yang apa pispot ini bawa itu ya. Jadi ya harus bed rest di kamar. Mengalami pendarahan saat hamil muda membuat Shirin dirundung sendu. Butuh perjuangan keras untuk mendapatkan momongan selain perlu support dari keluarga besarnya. Dan itulah yang dilakukan tidak saja sang suami melainkan juga ibundanya. Udah alhamdulillah kan anaknya udah pulang. Terus saya juga diyakinin sama dokter bahwasannya tidak ada yang terlalu yang dikhawatirkan, misalnya tidak ada miom, tidak ada polip, tidak ada toksok. Nah, yang mengakibatkan pendarahan itu tidak ada, ternyata hanya plasentanya di bawah, dan itu dia yang menekan mulut rahim, jadi kayak seperti keluarlah darah itu gitu loh. Tapi sekarang kan udah tinggal flek aja, jadi gak ada masalah. Ya lebih, semuanya support dan insya Allah semuanya sayang sama Shirin. Jadi ya menjaga Shirin sekali ya. Dan ya alhamdulillah saya punya keluarga yang begitu luar biasa, yang begitu perhatian terhadap istri saya. Jadi ya saling menjaga, saling melengkapi ketika saya harus pergi karena kerja, ya ada yang ya bergantian lah. Ya saya berharap yang terbaik untuk istri saya ya. Berharap semoga Shirin semakin semakin kuat, janinnya juga kuat, tidak kenapa-napa, baik-baik saja semuanya berjalan sampai nanti melahirkan, semuanya baik-baik saja. Amin. Perjuangan yang berat untuk mendapatkan momongan juga harus dilewati oleh Ruben Onsu dan Wenda. 2 kali hamil, 2 kali pula Wenda mengalami keguguran. Ini yang membuat Ruben sangat berhati-hati menjaga sang istri. Apalagi target hamil lagi sedang dirancang. Biru! Jadi adegannya itu kayak aku berdiri kesurupan terus jatuh ceplak gitu kan. Ini pantatnya sakit nih duduk. Iya gara-gara kemarin keluar itu sekarang yang sekarang ini gue lebih hati-hati sih gitu. Jadi lebih ngejaga. Sekarang gue kalau ada apa, yang aku gini sedikit, gue langsung kontak dokter. Mudah-mudahan Wendanya juga sehat, doakan bisa berjalan dengan lancar. Pokoknya nanti kita kasih tahu teman-teman media lah. Kalau udah fix banget, baru kita kasih tahu. Amin. Sekarang ini kan saya masih terus usaha sama dokter, ya. Oke, terima kasih. Memang dibutuhkan perjuangan yang tidak ringan untuk mendapatkan momongan. Shirin Sungkar harus mengalami pendarahan, sedangkan Wenda 2 kali keguguran. Dan perjuangan berat pula yang harus dilakukan Nia dan Niyati untuk memperjuangkan harta gonogini dari Farhad Abbas. Lantas itukah yang membuat perceraian mereka diramal bakal berjalan alot? Ada apa di balik gugatan cerai Regina dengan Ilal suaminya? Sidang ketiga gugatan cerai Nia dan Niyati kemarin muncul kabar panas pernikahan Farhad Abbas dan Regina. Apalagi di tengah proses perceraian Nia dan Farhad, tiba-tiba saja Regina menggugat cerai suaminya. Lantas ada apa di balik gugatan cerai Regina dan Ilal? Benarkah Farhad Abbas dan Regina sudah menikah siri?